Kelanjutan kurir COD ternyata dia sering membantu pembeli dari penjual yang curang. Dalam unggahan akun Kang Paket 94, sang kurir ini menunjukkan sebuah paket COD yang harga dan isinya tak sesuai atau si penjualnya mau menipu si pembeli. Yang dimana paket COD tersebut seharga Rp327.000, namun isinya malah baju bekas. Dan sang kurir baik ini pun tentu saja tak mengantarkan paket COD tersebut ke si pembeli, karena ia tahu kalau si pembeli mau ditipu sama si penjual yang curang tersebut. Nih ada yang lebih parah. Harganya Rp327.000. Isinya Squid Game original terbaru. Isinya parah, bro. Kalau lihat nih, gua kasih tahu nih isinya. Ini kenapa udah dibuka? Karena ini paketnya udah lama, udah kita bayar juga, udah kita ganti. Nih. Isinya ini baju bekas. Yang jualan tega banget, anjir. Asli tega banget. Nih. Ini enggak ada tag-nya. Enggak ada tag-nya, ini mah baju elak. Dan sang kurir baik ini pun mengatakan kalau dirinya memang kerap mendapati paket COD yang harganya mahal namun isinya tak sesuai. Jadi daripada si pembeli kena tipu dan dia sendiri yang kena omelin sama si pembeli, maka dari itu ia langsung mengembalikan paket tersebut ke si penjual yang curang tersebut. Di sini juga ada beberapa yang pernah ketipu gara-gara paket sendal ini nih. Ini tuh harganya Rp74.000 dan ini harganya Rp55.000. Dan kalau kalian pengen tahu sendalnya kayak gimana, ini nih. Ini tuh sendal harga Rp15.000, gua beli di APK-nya si Oren. Nah, banyak yang ketipu kayak gini, tapi di sini udah banyak, karena udah banyak kasus yang seperti ini, paket ini tuh udah nggak pernah kita antar, karena setiap kita antar pasti jawaban si penerimanya itu nggak merasa pesen barang gitu. Terus kalau misalkan kita antar juga, kasiannya gini, kalau misalkan si penerimanya itu kerja, kita antar dong ke rumah, ke alamat yang bersangkutan. Terus karena si penerimanya itu kerja, ditalangin dong sama pihak rumah, sama orang tua atau tetangga atau siapa. Pas si penerimanya pulang, kok tiba-tiba ada paket yang dia nggak pesen gitu. Rata-rata kayak gitu, yang komplain ke sini tuh yang udah dibayar sama pihak orang tua atau misalkan tetangga. Nah, terus dia datang ke sini bilang gak ngerasa pesen barang gitu, karena udah banyak komplainan seperti itu. Udah gak pernah kita antar paket ini, langsung aja kita retur. Daripada mencelakai kita kan, ujung-ujungnya terus kita debat sama konsumen.